sudah terbukti sekarang bahwa kemampuan netralisasi virus pasca infeksi dan imunisasi menurun terhadap Omicron dibandingkan varian lain. Ada kemungkinan besar bahwa beberapa orang yang sudah divaksinasi lengkap maupun booster tetap tertular Omicron. Di Indonesia, kita sudah sampaikan bahwa ada office boy yang kena. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkonfirmasi bahwa tenaga kebersihan tersebut kenanya pada tanggal 8 Desember berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, seorang wanita Indonesia yang datang pada tanggal 27 November dari Nigeria.